Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi layla fassalatuhu wasalamuhu ala rasulihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis shalah. Para kiai, para habaib, para muballigh, grup hadroh, bil khusus panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan, mudah-mudahan kita diberi berkah panjang umur, diberi semangat ibadah. Anak-anak kita mau pada ngaji, mau pada nyantren, mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah. Baginda Nabi diajak oleh Allah menyaksikan kemahakuasaan Allah lewat Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik langit pertama sampai ke langit ketujuh, pulang lagi bawa sholat. Bo, bo, woi, intinya sholat. Maka kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun selagi akalnya sehat, yaitu sholat. Saya tidak bisa berdiri, duduk sholatnya. Duduk kagak bisa, tidur berbaring sholatnya. Tidur berbaring kagak bisa, celentang sholatnya. Celentang kagak bisa, isyarah dengan kepala. Isyarah dengan kepala tidak bisa, isyarah dengan kelukup mata. Dengan kelukup mata tidak bisa, dengan hati. Kalau hati sudah tidak bisa, hubungi TPU. Apa? Apa? Mati. Maka kalaupun kita mati, tapi ketika hidup kita sholat, kuburan kita bakal terang. Amin. Kalau orang tidak sholat, masuk kuburan gelap kuburannya, sekalipun dia pegawai PLN. Ya, iya, Bu. Pan kita bakal mati. Perempuan bakal mati, laki-laki bakal. Bocah-bocah yang pasang bendera bakal. Nah. Yang ceramah juga minum. Mati. Ini saya mau nanya, ini kampung apa namanya? Hah? Pulau Kelor, Pondok Kelor. Ini lurahnya ada, RT-nya ada. Ini mohon maaf, saya bukan warga sini, tapi saya harus jujur bahwa Pondok Kelor ini alamat palsu. Alamat aslinya akhirat. Haji Budoli orang Pasar Kemis, alamat palsu, alamat aslinya akhirat. Sebab kita bakal pindah ke kampung halaman asli, itu akhirat. Baju yang dipakai, yang merah, yang kuning, yang hijau, yang batik, yang jas, semua baju palsu. Baju asli itu warnanya, awas yang pakai baju putih. Iya saya pakai. Lupa. Tapi kan baju asli kagak pakai kancing, woi. Baju asli mah kagak berenda, kagak diobras. Baju asli itu pasrahkan 500.000 sama yang ngurus, terima diikat atas pala. Itu baju yang bakal kita pakai. Perempuan bajunya Zoya, Elzata, Rabbani, Bang Ciung. Ini baju-baju yang bakal ditinggal, harganya pun mahal. Apalah artinya kita meninggalkan sesuatu yang tidak bisa maknanya dibawa ke akhirat.
bangkitkan hati kita akan adanya kehidupan akhirat. Hidupkan mata hati kita, jangan sampai terhijab, terhalang oleh kepentingan dunia. Salat urusan yang utama. RT dipanggil lurah datang, tapi ketika dipanggil Allah lewat azan tidak datang, RT tertipu. Ada RT. Mana RT? Sorry T. RW ada. Sorry we. Kenapa RT tertipu? Karena kalau RT mati, lurah nolongin kagak. Kagak. Lurah dipanggil camat kepada seluruh kepala desa sekecamatan Sepatan Timur, harap hadir ke kantor kecamatan jam 9 pagi, tidak bisa diwakilkan. Jam 8 sudah nongkrong. Tapi begitu ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lurah dipanggil camat, datang dipanggil Allah kagak datang. Lurah tertipu. Yang kencang, lurah. Kurang keras, lurah. Sebab kalau itu lurah mati, camat nolongin kagak. Camat dipanggil bupati, datang kepada camat, harap hadir kantor bupati, datang camat. Dipanggil Allah, kagak datang tuh camat. 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 Sebab kalau itu camat mati, bupati nolongin kagak. Bupati dipanggil gubernur datang, dipanggil Allah lewat azan gak sholat, bupati ketipu. Sebab kalau tuh bupati mati, gubernur nolongin kagak. Hei gubernur, dipanggil presiden, Zainuddin Ngaciro. Gubernur dipanggil presiden, gubernur datang menghadap presiden. Gubernur datang tepat waktu karena presiden atasannya. Tapi ketika dipanggil Allah lewat hayya 'alas shalah, ada gubernur yang tidak ruku, tidak sujud. Sementara dipanggil presiden, dia datang membungkukkan badan hormat kepada presiden. Gubernur ter. Sebab kalau tuh gubernur mati, presiden nolongin kagak. Presiden nolongin kagak. Kita di akhirat manggil-manggil, Pak Jokowi, kami rakyat Bapak, tolongi Pak, kami takut neraka. Kata Pak Jokowi, bara-bara. Bara-bara nolongin rakyat presiden. Bingung mikirin pertanggungjawaban. Janji-janji tanah yang tergusur akan diganti untung, ternyata banyak yang belum selesai. Betul. Janji-janji rakyat akan disejahterakan, ternyata tidak sejahtera. Banyak tanggung jawab di luar ibadah pribadinya. Maka berkacalah hadirin, berpikirlah hadirin, akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Orang-orang yang saat ini terbuka mata hatinya, di tengah kesibukan apapun dia tidak tinggal ruku dan sujud ibadah kepada Allah Subhanahu. Apalagi perempuan tuh, badannya kecil, tenaganya lemah, tapi hebat, alhamdulillah. Bo, perempuan itu ada kelebihan yang mengalahkan laki-laki. Badan gede tuh laki, kumis gede, ditelan sama perempuan. Lu bocah diem gak paham lu ya. Nanti tamu akan tahu pada waktunya. Bahwa perempuan itu bisa ngidupin yang mati. Bisa matiin yang hidup. Kadang-kadang nelen yang hidup-hidup. Kita semua punya otak. Otak kiri, otak kanan. Di tengah otak ini ada tulang namanya corpus callosum.
Ternyata perempuan itu korpus kolosumnya 30% lebih tebal daripada laki-laki. Oleh karena itu perempuan walaupun tenaganya lemah, fisiknya lemah, tapi perempuan itu mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tangan kiri gendong bocah, tangan kanan goreng ikan, kakinya ngegus ngepelin ubin dia. Mulutnya ngomelin laki. Itu perempuan. Ya. Dari subuh sampai jam 8 berapa kerjaan beres sama dia? Masak beres, nyuci selesai. Nyuci baju beres, jemur baju beres, mandiin bocah, nyalinin bocah, nganterin bocah ke sekolah. 6 kerjaan dari subuh sampai jam 8. Laki dari habis subuh sampai jam 8 ngopi doang. Itu juga boleh bikinin perempuan. Ya Bu ya. Tapi ibu harus maklum, karena yang namanya laki-laki hobinya cuma dua. Kalau kagak ngopi, ya nyusuk. Tapi ada beda kopi sama susu? Beda. Kalau kopi, hitam semua. Kalau susu, hitam ujungnya. Diam bocah, gak tahu lu mah. Bo. Ini saya ngomong pakai otak, otak bicara. Guru di sekolah menyampaikan mata kuliah pakai otak, otak bicara. Dosen di kampus menyampaikan mata kuliah berapa SS pakai otak, otak bicara. Ternyata otak bicara laki-laki hanya sebelah kiri, perempuan itu sebelah kiri dan sebelah kanan bagian depan. Oleh karenanya, menurut para ahli, perempuan itu setiap hari mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Ini yang dalam bahasa Jerman disebut cerewet. Berarti kalau perempuan cerewet itu normal. Alhamdulillah. Pengumuman bagi bapak-bapak yang punya bini cerewet kudu ngomong terima kasih ya Allah, istri saya perempuan banget gitu loh. Sebab kalau perempuan gak doyan ngomong di luar kebiasaan watak perempuan, nanti akan ada kelakuan yang berbeda. Diam orang, tapi menghanyutkan. Berantem dikit sama laki, masuk kamar laki, baju udah dibuntelin. Yang diem begitu. Lakinya ngomong, dia kagak jawab. Lakinya marah, dia kagak jawab. Suatu saat ditanya sama lakinya, lu kalau gua marah, lu diem aja. Emang kagak sakit? Ya sakit. Terus kok gak ngejawab? Ngapain? Terus itu kalau jengkel ngelampiasinnya gimana? Paling saya nyuci WC. Oh berarti kalau WC bersih itu lu lagi jengkel? Iya. Kok sampai bersih begitu itu nyucinya pakai apa? Pakai sikat gigi abang. Itu yang diem begitu. Maka jangan heran kalau kita pulang ke rumah laki nanya, Neng, nasi udah matang apa? Belum, cuma 6 doang. Neng, nasi udah matang apa? Belum, cuma 6 doang. Ini jawabannya panjang. Neng, nasi udah mateng apa belum? Enak banget orang laki mau pulang dari mana tinggal gegares aja. Saya orang perempuan dari pagi nyuci piring, nyuci gelas, nyelinin bocah, ngepel kagak kelar. Mana ayam naik lagi, berak lagi, tai gede-gede banget. Ya Allah, atuh kenapa ngejawab nasi mateng apa belum ke tai ayam di bawah bapak? Itu watak perempuan. Masya Allah. Lalu apakah ada hikmah? Jelas. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal.
Kalau perempuan diberikan otak bicara lebih, kuotanya lebih, ada hikmah. Kita punya anak, yang anak ini perlu pertumbuhan. Di dalam kepala anak kita ada sel-sel, ada saraf-saraf, saraf sensorik, saraf motorik, otak besar, otak kecil, saraf penglihatan, saraf pendengaran, saraf bicara, otak melihat, otak mendengar, otak bicara. Ternyata ibu lebih dekat secara psikologi kepada anak, maka dengan diberikan kuota bicara yang lebih, ibu lebih banyak nimang anak. Dengan ditimang, terangsang otak penglihatan anak, terangsang otak pendengaran anak, terangsang otak bicara anak. Ada simulasi bahasa yang walaupun kadang-kadang, jangankan anak, ibu sendiri kagak paham tuh apa bahasa yang ibu keluarkan. Coba nimang anak. Nang ning nang. Iya. Bapaknya kan ada. Tapi hebatan emaknya. Gendong sama emaknya ke kondangan, ke muludan, ke raja emaknya gendong. Belum pernah kita anak laki, orang laki itu datang ke kondangan nenteng tenong sama gendong bocah. Tuh, sama emaknya lagi. Nang ning nang ning. Ning. Masya Allah. Udah dua. Ayo siapa lagi peserta berikutnya? Ini peserta tunggal tanpa emaknya. Nang ning. Masya Allah. Awas ini. Banyak dewan juri gini. Ibu-ibu nih mang bocah, diangkat tuh bocahnya. Nah. Blang ketim blung. Enggak batung. Untung. Apa artinya ya? Kagak tahu. Jangankan bocah, kita kagak tahu. Tapi tuh bocah senyum kagak? Berarti dia mendengar. Saraf pendengarnya terbuka, terangsang, merespon. Kalau budak kagak senyum. Wagah. Orang budak mah kuntilanak juga nyerah mah dia. Kuntilanak nakut-nakutin orang budak sampai serak kagal hari. Ditimang sama mamanya diangkat. Nang ting nang ting nang ni do nang ni ani nang ni do. Nya. Anak siapa? Orang anak lu anak siapa? Anak siapa? Bocahnya senyum berarti merespon, otak pendengarannya nyambung. Bocahnya senyum berarti merespon, saraf penglihatannya nyambung. Bocahnya senyum sambil ketawa berarti merespon, saraf bicara nyambung. Ibu diberikan kuota bicara lebih, ternyata hikmahnya supaya anak lebih cepat melakukan reaksi. Mendengar, melihat, bicara, ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu. Tidurin bocahnya, emaknya ke dapur lagi ngurusin kerja. Nah, masuk-masukin jemuran, apa masuk-masukin cucian ke mesin cuci. Lagi nyuci anaknya nangis. Dari dapur kedengeran kata emaknya, "Eh, bentar lagi. Ma lagi nyuci. Sama mesin cuci juga berdua jadi aja dia mau ngobrol." Masuk nyamperin bocah, diangkat bocahnya. Ih, nangis aja. Emak lagi nyuci. Ingin berduaan. Ini perempuan hebat. Maka Allah memberikan kuota bicara lebih. Isi dengan apa? Hal yang bernilai ibadah. Dengan apa? Kalimat yang ditulis sebagai ibadah. Ketika ibu meninabobokan anak, bagaimana supaya kalimat yang keluar itu dapat rahmat, mendatangkan pahala. Seorang mukmin yang salihah, mukminat yang salihah, dengan salawat, dengan kalimat thayyibah menimang bocah, bocahnya tidur pahala dapat. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna
الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل ما قصدنا صلاة الله suaranya kagak enak. Tuh baca tuh, ini bulan Rajab, ibu nimang anak baca selawat. Rasul ketika Mi'raj melihat ada air yang manisnya lebih dari madu, yang putihnya lebih daripada susu, dinginnya lebih daripada salju, wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Rasul bertanya kepada Jibril, liman hadza ya Jibril, untuk siapa air yang semacam ini hai Jibril? Liman shalla alaika fi rajab, itu dipersiapkan untuk orang yang baca selawat kepadamu di bulan Rajab. Alhamdulillah, Allahu Akbar, baca selawat mengagungkan Rasul. Ini ibu-ibu, Bu, kita ngaji lewat momen Isra Mi'raj, menguatkan iman, menguji keyakinan, dan kita semua sadar bahwa di penghujung akhir zaman ini banyak orang yang hanya mengedepankan rasio, imannya ditunda. Ada yang tidak percaya Isra Mi'rajnya Rasul dengan alasan tidak mungkin menembus ke alam sana tanpa ditunjang oleh teknologi. Ini orang dangkal, pemikirannya lemah, akidahnya lemah. Jangan pakai pikiran, jangan pakai akal, jangan perhitungan adat menyikapi Isra Mi'raj. Harus pakai iman. Kalaupun menurut adat tidak mungkin, tapi kalau Allah yang punya kehendak, innama amruhu idza arada syai'a, idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Surat apa? Surat apa? Ayat berapa? Selesai aja ya. 83 tong, ayat berapa? Ayat berapa? 83. Kita mah kadang-kadang baca Yasin tapi ayatnya kagak tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surat apa? Yasin. Ayat berapa? Mau bagi berkat. Allah kalau punya kehendak tinggal kun jadi, fayakun jadi. Awas di Quran. Seluruh isinya harus kita imani. Seluruh makna di dalamnya harus kita imani. Kalau kata Quran mukmin, mukmin. Kalau kata Quran kafir, kafir. Tidak boleh kehebatan akal lalu melawan teks Al-Quran. Akal itu hanya alat untuk menjabarkan kebenaran Al-Quran, bukan akal yang seakan-akan lebih hebat daripada Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran mengkategorikan manusia hanya dua, mukmin kafir, mukmin kafir, mukmin kafir. Siapa yang mukmin? Orang yang punya kalimat la ilaha. Siapa orang yang mukmin? Orang yang ketika dia tinggal di suatu keyakinan, kemudian hijrah kepada keyakinan baru, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dialah mukmin. Siapa yang kafir? Kafir itu orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, itu adalah kafir. Kristen kafir, Buddha kafir, Hindu kafir, Katolik kafir, Konghucu kafir.
selain Islam dan tidak beriman namanya kaf. Jadi hadirin yang begitu batuk namanya. Sekarang kan orang ngomong jangan bilang kafir, itu terlalu kasar. Beneran lu apa beneran Quran, bego? Betul? Gak boleh bilang kafir kepada orang-orang di luar Islam. Mau ngelawan Allah? Orang yang tidak iman kepada Allah, tidak memegang Islam, bukan Islam, itu kafir. Allah yang bilang. Ya Allah, jadi jangan kafir non muslim. Berarti kalau bawah non atas, kalau kanan non kiri. Orang non muslim nanti di akhirat masuk non surga. Setelah di non surga dia akan disiksa non stop. Setelah non stop dia akan non tot bool. Jangan kafir kafir. Dulu kan orang-orang Mekah tuh yang kafir ngomong begini sama Nabi Muhammad. Muhammad, lu jangan maki-maki Tuhan gua dah. Kata orang kafir. Sekarang begini aja Muhammad, kamu mau jabatan, kamu mau harta, kamu mau kekayaan, kamu mau wanita yang mana Muhammad akan kami berikan, tapi hentikan dakwahmu hai Muhammad. Sekarang demi toleransi Muhammad, tuh dari dulu sudah begitu. Bagaimana kalau kita gantian saja Muhammad, supaya tidak terjadi kesenjangan. Kami menyembah berhala sebagai Tuhan kami. Muhammad, bagaimana kalau setahun kamu sembah Tuhan kami, nanti tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhan kamu. Setahun kamu sembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhan kamu. Bagaimana Muhammad, kita gantian menyembah Tuhan. Turunlah ayat ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Orang kafir minta kepada Nabi Muhammad supaya setahun Nabi Muhammad nyembah berhala, nanti tahun depan orang kafir nyembah Tuhan Muhammad. Maka turun ayat Qul ya ayyuhal. Allah yang nyebut kafir kepada orang yang tidak iman kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wa la ana 'abidun ma 'abad wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum. Tidak bisa. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Dan kau pun tidak boleh menyembah Tuhan yang kami sembah. Tidak bisa dicampur adukan. Toleransi boleh. Bertetangga dengan orang-orang yang beda agama boleh. Tapi mencampur adukan akidah tidak boleh. Ini paham sudah mulai masuk yang disebut paham plural. Membenarkan semua agama. Awas. Kiai Habaib yang menyampaikan Islam yang paling benar. Sekarang dicap radikal. Ada masjid radikal, ada habaib, ada kiai radikal. Kenapa tidak ada pendeta radikal? Kenapa tidak ada gereja radikal? Kenapa tidak ada kelenteng radikal? Hanya masjid dan kiai yang radikal. Karena Islam lagi disudutkan. Sadar tidak sadar rezim ini menyudutkan Islam. Pikir. Betul? Paham? 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 Di Indonesia ini anti komunis, tidak boleh ada komunis. Komunis, dor. Betul? Ateis, dor. Awas, awas. Toleransi sudah dibangun di Indonesia tanpa disuruh oleh aparat karena Islam mayoritas, yang lain aman. Emang pernah orang mari bakar kelenteng? Kagak. Betul? Ya Allah, pas ditanya kiai radikal itu mana? Kiai yang anti Pancasila. Mana ada kiai anti Pancasila? Pancasila lahir dari pemikiran para kiai. Mereka tidak paham sejarah.
Siapa kiai radikal? Kiai yang tidak mau menerima agama lain. Tidak mungkin kita bisa menerima agama lain. Tidak boleh ada dua akidah. Harus satu Islam. Agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ketika kiai menyampaikan agama yang paling benar, sekarang dicap radikal oleh mereka. Lebih baik kita disebut radikal oleh mereka, tapi kita dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Bu, kita ngaji sekarang itu bingung. Tapi walaupun bingung, jangan bingung. Walaupun kita dianggap radikal, biarkan saja, karena menyuarakan kebenaran dimanapun pasti akan berhadapan dengan musuh. Likulli Musa Fir'aun, Musa musuhnya Fir'aun, Nabi Muhammad musuhnya Abu Jahal, Nabi Ibrahim musuhnya Namrud. Sekarang kita umat Islam, musuh-musuh kita gentayangan di mana-mana. Bo, Pak, hei, kita kan ngomong Islam yang paling benar di hadapan umat Islam itu dogmatik, harus disampaikan, menguatkan keyakinan. Pendeta juga di gereja begitu. Pendeta di gereja, haleluya, padahal halilintar yang keluar. Kata pendeta, kita dikasihi Kristus dan kita terselamatkan. Sementara di luar kita adalah domba-domba tersesat. Kita dianggap kambing nyasar. Tapi itu pendeta enggak dicap radikal. Ada apa? Islam adalah agama yang besar. Di Indonesia mayoritas orang kafir enggak senang Islam ini bersatu. Orang kafir enggak suka Islam ini bersatu. Orang kafir enggak senang melihat Islam ini hebat. Maka kita perkuat persatuan, galang ukhuwah, jangan sampai berpecah belah. Tetaplah dalam koridor dan satu kalimat, la ilaha Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan kita panjang umur, berikan sehat, diberikan rajin ibadah, dan mudah-mudahan kita ke depan diberikan pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang cinta Islam, pemimpin yang cinta habaib, pemimpin yang cinta ulama, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya dengan tidak perlu pencitraan-pencitraan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.